Asmane sinten, Mbak? Asmane? Kusnari. Oh, jenengan filme teng pundi? Kagungan putra mboten? Bapak. Mboten. Jenengan kagungan putra? Mboten. Oh, mboten. Garwa? Mboten. Mboten. Oh. Mosok mboten. Penuntuni bos tiang-tiang. Oh, diluntuni bos ya, tekani bojo diluntuni bos gimana nggih? Oh, terus filme teng mriki. Nggih. Pun pinten taun, Mbak, teng mriki? Nggih, Binara. Binara mriki. Lah niku berase oke. Okay. Mari ngangke iki montor ya Bapak. Mantap bantuan. Iya, aman. Oh. Apa iki? Oh, jeng. Niku kuat niku kali. Niku alih mi. Oh, ngoten. Nggih, wonten London niku. Nek jenengan dereng nek. Lah kula nggih mesti dereng to. Oh, nggih. Putune kula niku. Dalem. Bon. Bon. Nggih, tapi wonten. Dalem. Mbah. 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 Mbah niku mbah niku. Lah dene mbah buke mboten. Kula ngundang mbah anu mbah ngoten kira, tapi kula ngundang buke. Mbah. Gimbotan gih, gih kamarnya ngeten nih, gini mungkin emplek-emplek tengah depan itu, ngeten gih, sak kamar ngeten lo, lo kalian gih. Angsal, yang pergi gih Angsal, Angsal di kisar ini ikut di transfer ngeten itu. Angsal, gih, kan jubahnya tak tutupi ngeten gih itu, Angsal. Nggih. Asur buron, kasur. Kasur. Kasur lho. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh. Sama meneh kursi? Lemari, lemari. Oh, beres. Mulane kok jenengane kok kereme kasure sing bentul-bentul apa mboten. Nyamuk kata Indonesia. Ada kembali. Ya, jadi saya masih bisa merasakan ketenangan ketika melihat mbahnya tadi, bahwa tetangga kiri kanan itu ternyata masih keluarga. Mbahnya punya harga diri yang luar biasa, tidak mau merepoti. Maka beliau ingin tinggal sendiri. Namun karena itu tanahnya milik saudara-saudaranya, maka tidak terlalu bikin persoalan. Nah, kita mau bantu karena mbahnya nggak mau pindah, saya tawari untuk di dinas sosial Kerso. Terus kita minta untuk pindah ke rumahnya. Sebenarnya saya mau bangunin kamar gitu. Tapi juga nggak kerso, maunya di situ. Dan disepakati oleh kiri kanannya boleh dibangun, ya nanti kita bangun. Pemkab di Jepara juga sudah membantu, nanti ada pas-pas mau masuk, nanti ada yang kasur, depan, minta tinggi anu wadah-wadah, oh, lemari maksudnya, kita nanti bantu juga. Dan mudah-mudahan nanti sebagian yang bisa menggambar, sehingga izin tetangga kiri kanan boleh kita buatkan kamar kecil lah di situ. Menurut kerjakan kapan? Ya, saya sih mintanya kalau umpama besok bisa dieksekusi, harapan saya Sabtu Minggu sudah bisa dikerjakan.